Saya Nelisa dan hari ini saya akan mengembara solo ke pekan pesisiran pantai yang tenang iaitu Kemaman. Jadi, Nelisa memilih Kemaman kerana tempat-tempat yang unik dan juga banyak pilihan makanan yang sedap. Nelisa sememangnya memerlukan satu percutian di mana Nelisa boleh lepak tepi pantai. Nelisa ke sini menaiki kereta dan perjalanannya kurang dari 4 jam saja. Ha, jika korang pun nak datang ke sini, ada beberapa cara lain juga iaitu menggunakan bas atau taksi. Bye! Nelisa telah memilih sebuah hotel yang tak jauh dari Sungai Kemaman. Memandangkan ni kali pertama Nelisa ke Baru Solo, jadi Nelisa telah memilih tempat penginapan yang tak jauh daripada pusat bandar. Pastikan tempat penginapan anda ada peti simpanan. Lagi satu, bila memilih tempat penginapan, pilih tempat penginapan yang berdekatan dengan kemudahan awam. Semua elemen ini penting dalam memilih tempat penginapan anda bila kebara secara bersendirian. Jalani kembara solo, beritahu pekerja hotel anda, okey? Bila korang dah sampai destinasi anda, jangan lupa bagi tahu pekerja tempat penginapan anda tentang aktiviti-aktiviti yang telah dirancang. Simpan sekeping kad tempat penginapan anda dalam beg, mana tahu kita sesat? Buat salinan dokumen penting seperti pasport, kad pengenalan dan lesen memandu dan simpan dalam peti simpanan di bilik. Jika hilang, tak ada masalah. Jangan bawa semua wang tunai korang keluar dan simpan sikit dalam peti simpanan di tempat penginapan anda untuk kecemasan. Jika barang anda terlalu besar untuk disimpan dalam peti simpanan, kunci barangan peribadi anda dalam beg. Nelisa ada kat Kemaman. Woo! Korang tahu tak, Kemaman ni adalah sebuah pekan di Terengganu. Ha, korang tahu tak Kemaman ni terletak di tepi pantai yang menjadikannya sebuah destinasi yang sangat sesuai bagi korang yang suka keindahan pantai, lepak-lepak pantai dan aktiviti-aktiviti laut. Ha, memandangkan Kemaman ni terletak di tepi laut, jadi ia merupakan satu lokasi industri perikanan. Hampir semua makanan terkenal di sini berasaskan makanan laut. Cuba korang teka, makanan apa yang berasaskan makanan laut? Nelisa tengah tunggu ni.
cepat korang. Lambatlah korang. Keropok leko, sata dan nasi dagang. Sekarang Nelisa ada dekat Pantai Kuala Kemasik. Jadi, Pantai Kuala Kemasik ni kira-kira 30 minit dari Bandar Cukai dan 10 minit pemanduan dari Kertih. Kemasik ni pernah menjadi tempat permulaan Led Tour di Langkawi 2012 dari Kemasik ke Kuala Terengganu sejauh 165.7 km. Korang tahu tak, salah satu pantai batu yang menarik di Terengganu ni adalah Pantai Kemasik. Pantai Kemasik ni terletak di pesisiran Kampung Kemasik, Kemaman. Kemasik terletak di pesisiran pantai. Kebiruan air laut dan panorama langit yang sungguh indah membuatkan seolah-olah berada di suatu penempatan yang baru. Pokok-pokok kelapa di pesisiran pantai yang tumbuh melata, bot sangkut nelayan dan kawasan pantai lagun pasti menggamit siapa jua yang datang ke sini. Kat Pantai Kemasik ni ada macam-macam gerai makanan yang korang boleh cuba. Sekarang Nelisa nak cuba ABC dengan sotong besar celup tepung dia. Jadi kita nak mula dengan ABC dia dulu, okey? Tengok. Wow. Dia manis, sejuk. Lepas tu ada kacang-kacang dia. Okey, sekarang kita nak cuba sotong celup tepung dia. Ini sos keropok leko. Nanti korang datang Pantai Kemasik ini, korang kena cuba yang ni. Sotong celup tepung. Sedap. Apa yang korang boleh nampak kat belakang Nelisa ni adalah jeti Sungai Cukai. Ha, inilah tempat kalau korang nak tengok ikan-ikan segar dinaikkan dari laut. Jeti Sungai Cukai ni terletak di Kampung Kuala Kemaman dan menjadi tumpuan bagi pengunjung yang suka suasana kampung. Dekat sini ada sebuah pasar untuk pengunjung yang ingin membeli hasil laut segar. Nelisa dah bagi banyak info tentang jeti Sungai Cukai ini. Sekarang Nelisa nak ambil gambar. Nelisa berada di Taman Tasik Biru Kemaman. Sebenarnya, Nelisa memang teringin nak datang Tasik Biru Kemaman ni sebab nampak ramai orang letak gambar tasik ni di media sosial. Korang nak tahu tak, tasik ni sebenarnya merupakan bekas lembung. Air tasik lembung ni bertukar kepada warna biru kerana terdapat banyak partikel-partikel kecil yang berkumpul di bawah tasik dan menyebabkan cahaya merah tidak dapat menembusi air tasik. Itulah yang menyebabkan tasik ini menjadi sangat biru. Rugikan kalau Nelisa dah sampai ke Tasik Biru ni dan tak ambil gambar. Tapi kerana Nelisa mengembara solo, jadi kita ambil selfie je lah. Sekarang Nelisa berada di Rumah Cambi.
Rumah Jambi ini merupakan salah satu tarikan pengunjung di Kemaman. Yang menariknya, Rumah Jambi ini dibina menggunakan peralatan tradisional dan menggabungkan beberapa jenis seni bina, iaitu seni bina Islam, seni bina Jambi Indonesia dan seni bina Melayu Terengganu. Ia mula dibina pada tahun 1933 dan akhirnya siap pada tahun 1937. Okeylah korang, apa-apa pun, kita nak ambil gambar dulu. Okey, sekarang Nelisa berada dengan Abang Jimmy Mansur. Nelisa tak pernah cuba aktiviti nunchuk air ini. Jadi Abang, Abang rasa Nelisa okey ke? Boleh. Boleh. Tak ada hal, boleh. Boleh, tak ada hal. Okey. Sebab Nelisa tak pernah cuba aktiviti nunchuk air ini, jadi Nelisa kena dengar arahan betul-betul. Jom kita belajar. Jadi ini dipanggil leash. Leash ini kita punya lifeline. Kita punya lifeline lah. So, kalau kita jatuh daripada papan ni, kita ada tali untuk selamatkan kita. Okey. Dia macam tak boleh ketat sangat, tak boleh longgar sangat. Pada-pada-pada-pada. Okey, pop up. Satu kaki duduk kat center wheel board. Satu lagi belakang. Okay. So, pop up belakang lah. Jadi, Nelisa boleh pakai jaket keselamatan tak? Boleh, tak ada hal. Okey, sekarang Nelisa dah pakai jaket keselamatan ni. Nelisa dah rasa bersedia. Jom! Keringkan badan. Lepas tu nak buat apa lagi kat Kemaman? Nelisa ada di kedai kopi klasik Kemaman. Tak sah korang datang Kemaman, tak datang sini. Sekarang Nelisa dah lapar. Jom makan. Minuman yang paling terkenal kat sini adalah kopi butter. Bang, nak kopi butter satu? Sekarang Nelisa nak cuba roti bakar dia. Roti bakar dia bulat-bulat. Nampak tak? Diorang tak kedekut dengan kaya diorang. Lepas tu, kaya ni buatan sendiri. Roti dia pun lembut sebab dia guna roti lain. Dia guna roti bun, bukan roti bakar yang biasa. Sekarang Nelisa nak cuba mi goreng mamak dia pula. Bismillah. Saya boleh rasa dia pedas-pedas, masin-masin. Cukup rasa. Saya suka yang ni. Sekarang Nelisa nak cuba mi lada hitam dia. Nelisa tak pernah makan mi lada hitam. Tadi yang Nelisa rasa yang berkuah ni tadi bukan mi lada hitam, tapi ni mi goreng basah. Ini pun sedap. Nelisa suka mi yang lagi pedas. Jadi mi goreng mamak lah pilihan Nelisa. Sekarang Nelisa dah puas
lepas makan dah kenyang. Kita nak pergi mana sekarang? Dah mesti penatlah. Dah rehatlah. Jumpa korang sekejap lagi. Hai, Nalisa dah kembali. Jom kita sambung kembali. Hai, selamat pagi semua. Sekarang Nalisa ada dengan Abang Ben. Abang Ben cakap hai. Hai. Okay, Abang Ben ni akan teman Nalisa nak naik ke air terjun janda mandi hari ini. Abang Ben, Abang rasa pendakian ni susah ke untuk Nalisa? Biasa sangat. Okey je. Abang Ben pun dah cakap okey. Jadi sekarang kita nak mulakan pengembaraan kita ke air terjun janda mandi. Jom. Wow, berapa lama nak sampai sana ni? Tak pun taklah ni. 2 minit lagi. 20 minit. Nalisa belum sampai lagi ni. Tapi tengok. Pemandangan yang cantik. Bang, ni pantai. Pantai apa ya? Pantai Kijang. Pantai Kijang. Korang tengok. Korang, Nalisa dah sampai ke air terjun janda mandi ni. Perjalanannya memang sangat mencabar. Dan bukan hari-hari Nalisa boleh dapat tengok pemandangan macam ni. Tapi korang bila dah sampai ni, memang sangat berbaloi. Nalisa tak sangka lah kat Kemaman ni ada air terjun yang cantik macam tu. Korang sangka tak? Ha, nanti kalau korang datang ke Kemaman, pastikan korang letak air terjun janda mandi dalam atur cara korang, okey? Ha, korang nak tahu tak? Tadi Nalisa ada dengar mitos atau legenda pasal air terjun janda mandi ni. Jadi dulu ada sepasang suami isteri yang berlayar di tengah laut. Lepas kematian suami dia, orang kapal buat benda yang tak baik kepada isterinya. Lepas tu, isterinya ada ternampak air terjun ni dan isterinya nak mandi kat sini. Isterinya pesan kepada orang-orang kapal jangan tinggalkan dia. Namun, orang kapal tetap tinggalkan dia. Isteri dia dah sumpah kapal dia orang akan karam di tengah laut. Isteri dia tetap berada di sini dalam keadaan sedih. Dan itulah mana dapat nama air terjun janda mandi. Seperti yang korang boleh nampak kat belakang Nalisa ni, malam ni Nalisa akan buat barbecue bersama Abang Jimmy dengan rakan-rakan dia. Jadi sekarang ni kita nak cuba masakan-masakan yang telah disediakan. Sekarang ni kita ada udang, kita ada ayam dengan ikan barat. Sedap. Sedap. Nalisa tak sangka Kemaman ni adalah sebuah pekan yang sangat unik. Kemaman ni ada kecantikannya tersendiri. Okey korang, ni tips penting. Korang kena sentiasa jaga barangan peribadi korang, terutamanya di tempat awam dan yang sesak. Korang jangan nak sibuk cerita pasal diri kita kepada orang lain. Jangan bagi info yang terlalu banyak kepada orang yang asing. Bahaya tau. Ha, korang jangan lupa bagi tahu ahli keluarga korang dan kawan-kawan rapat korang tentang semua aktiviti yang telah dirancang. Okey, yang penting sekali, kita sebagai wanita patut membawa barang keselamatan seperti visa dan penyembur lada untuk melindungi diri kita. Nalisa sebenarnya jarang dapat kembara solo macam ni. Dan selalunya Nalisa akan pilih tempat yang Nalisa selalu pergi.
Jadi bila Nelisa datang ke Maman macam ni, dapat tengok keindahannya, dapat rasa keseronokannya. Ha, ke Maman ni memang destinasi yang paling tepat untuk Nelisa. Kalau kat KL, asyik sibuk je dengan kerja. Jadi bila dapat cuti macam ni, Nelisa memang akan nikmati sepenuhnya. Bila kembara solo macam ni, Nelisa belajar banyak benda baru. Seperti Nelisa dapat jumpa orang baru seperti Abang Jimmy dengan kawan-kawan dia. Nelisa pun dah tahu banyak tempat-tempat yang orang jarang datang seperti Teluk Kalong ni. Tapi korang, korang jangan lupa bila korang dah habis main dengan unggun api, bersihkan tempat dan padamkan api, okey? Terima kasih tau korang sebab layan tengok perangai Nelisa ni. Ha, tengok Nelisa berseronok, tengok Nelisa makan macam-macam. Tapi korang jangan sedih pula sebab nanti korang pun boleh datang sini macam Nelisa di Kembara Gadis Solo. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi. Selamat tinggal.